Yo, what's up, teman-teman? Intro. Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the... Lagu ini sebenarnya sudah keluar dari beberapa bulan yang lalu, tetapi saya mencoba untuk reaction. Karena kalian tidak request, maka dari itu saya reaction terus saja lagu-lagu yang sudah lama-lama. Supaya kalian yang belum tahu juga tahu ya. Dan saya yang belum tahu juga saya akan tahu. Jika lo kalian komen di bawah video apa yang akan saya reaction. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, komen, komen. Request. Oke. Sesuai judul di bawah ya, sesuai judul di bawah, karena kalian datang sesuai judul di bawah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sekarang ini sedang menontonnya. Brian MC, ejekku lagi sini, lirik video. Entah dia ini mendis siapa, saya juga tidak tahu. Untuk itu yang sudah tahu, boleh komen kepada saya supaya saya juga tahu ya. Kita saling berbagi ilmu, itu baik. Oke, teman-teman. Saya mau tanya kalian punya kabar, semua sehat ya? Sehat, oke. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta kalian selalu bahagia ya? Oke. Karena itu yang saya mau sampaikan kepada subscribe saya, dan juga yang belum subscribe, subscribe biar berteman dengan saya dengan cara subscribe dan komen, teman-teman. Oke, mari kita lihat ejekku lagi sini. Seperti apa lagunya? Ini lagu diss atau lagu apa? Kalau dari judulnya sebenarnya ini lagu diss ya. Ejekku lagi sini. Berarti mereka pernah mengejek ya, Brian MC, maka Brian MC harus bilang ejekku lagi sini. Jadi aku saya banyak bacot lagi, mari kita lihat dulu videonya, baru kita lihat sama-sama, baru kita bicara tanggapan dari video ini seperti apa ya. Oke. Kayak apa? Horor-horor gitu. Ku maju sendiri, ku tak duo karena bukan serigala. Tertawakan mereka yang torsi tapi sering kalah. MC bodoh kurang. Ku maju sendiri, ku tak duo karena bukan serigala. Ku tak duo, duo serigala itu yang biasa di dandut-dandut itu. Duo serigala. Berarti Brian MC ini sendiri ya, membuat lagu dan mendistrek orang sendiri-sendiri aja, enggak usah pakai geng-geng lagi ya. Oke, lanjut aja, kita tidak usah banyak bicara, kita lihat dulu. Fokus ku hadir macam aqua, mereka tersedak mineral saat ku gila tequila. Ku beri kalian waktu buat hip hop membosankan, agar pendengar rindu rapper yang beralaskan. Skill dan rima gila bukan cuma hata taba tata, karena rap gak harus na-na-na-na. Selain lagu ini kau ejakulasi dini, kenapa gemetar se... Setelah dengar lagu ini kau ejakulasi dini. Oh my god. Ejekku lagi sini, ingin ku panggil mereka seperti heli. Lalu aku bilang guk guk ayo lari. Aku di Indo, ku bukan di Milan. Tapi Brian itu kakak dalam hip hop mereka bilang. Oh, aku di Indo, bukan di Milan. Tapi Brian itu kakak dalam hip hop mereka bilang. Siap kakak. Siap. Peranggap respect itu jadi kebutuhan. Ambisi mau berpuasa berniat untuk kebutuhan Tuhan. Ejekku lagi sini. Wey, man, kau mau coba. Ejekku lagi sini. Kau mau coba. Ejekku lagi sini. Mari sudah kau coba. Ejekku lagi sini. Coba, ejekku lagi sini. Bukan di NUOC mu tak buat lukaku. Kau anggap nomor satu men, kau lupa ada aku. Tak lahir di Mei Juni. Kau anggap nomor satu men, kau lupa ada aku. Yang saya tahu ini kan mereka ada 4 orang ya ikut audisi kemarin. Itu Brian MC dapat juara 1 ya. Maka dia bilang, kau anggap nomor satu men, kau lupa ada aku. Iya betul, karena nomor satu yang ikut audisi kemarin itu kan Brian MC yang dapat ya. Kedua Andre Mandor. Jadi dia membuat lagu ini karena ya begitu ya.
namanya juga rapper ya, saling mendis. Ini jekma cuma punya baba karena aku ambil alih. Ku santai dalam hip hop macam baca koran, tapi saat ku bersuara mereka ku santai dalam hip hop macam baca koran. Siap siap, berarti flow-nya itu apa? Mantap ya. Rima apalagi. Keren. Respect. Wakora di depanku mereka berlagak yang paling sopan, tetapi di belakang menikah. Ya ampun sopan. Karena mereka senada mending dengar denada. Kalau mereka satu hati mungkin mereka tim Honda. Mereka panggil tim Sar menganggap aku bencana. Flow mereka satu hati mungkin mereka tim Honda satu hati. Satu hati Honda ya, ya Honda Honda. Siap. Saat aku muncul mereka kencing di sana. Kau ngajak kita tapi kau vegetarian. Hip hop musiman, hip hop pekerjaan harian. Pinjam tangga sang rap. Hip hopmu musiman, hip hopku pekerjaan harian. Jangan coba-coba, kalau sampai sudah kata pekerjaan harian ini, berarti dia mau diss terus-terus ini. Karena yang saya tahu dari Brian MC ini, dia sukanya itu diss-diss orang. Itu dia punya hobi di situ, Brian MC. Siapa tahu kita sama rata, kalau hip hop itu bumi, ku sudah tak injak tanah. Kalau hip hop itu bumi, ku tak bisa injak tanah. Ejekku lagi sini, way man. Kau mau coba? Ejekku lagi sini. Kau mau coba? Ejekku lagi sini. Mari sudah kau coba. Ejekku lagi sini. Coba, coba ejekku lagi sini. Ejekku lagi sini. Ya, teman-teman. Ejekku lagi sini untuk rapper-rapper yang mengejek Brian MC, maka dia membuat lagu ejek lagi, terus ejek lagi dia. Maka dia akan diss lagi. Entah siapa yang membuat lagu ejek untuk Brian MC. Maka dia membalas ejekku lagi sini. Ejek terus, ejek, ejek dan ejek. Kopi teman-teman, kopi. Oke, itu lagu diss dari Brian MC. Itulah dunia hip hop teman-teman. Yang saya sudah pernah katakan, itulah dunia hip hop, saling mendiss itu biasa. Ada yang mengatakan tidak baik atau menyindir orang lain, ya didiss aja ya lewat karya. Saling mendis dalam suatu hip hop itu biasa, tetapi kita harus lihat flow, flownya itu kita harus lihat apa, speed juga, rima apalagi ya, itu semuanya butuh juga. Tidak, kita tidak boleh dis yang sembarang orang ya, jangan sampai kita akan mati dengan sendirinya. Itu pesan dari saya. Oke, okay. Saya Alwilis. I'm from Maluku. Salam anak kos.